Hai guys, kembali lagi sama aku dengan hal-hal yang tidak berguna. Oke guys, kemarin kan Miss Desiku udah habis nih. Aku udah jadikan tempat cuci sabun, cuci piring. Dan sekarang aku ada pakai selesan sih. Selesan sih aku gak perlu tunjukin ya, karena kalian kan pasti udah tahu dong selesan seperti apa. Berhubung kemarin aku 2 minggu gak keramas. Sebenarnya aku salah juga sih guys. Aku mungkin termasuk pemalas juga sih. Keramas gitu. Ujung-ujungnya memang ketombe aku tuh melekat banget. Banget. Sangat banget. Dan ini sih hasil dari aku tuh baru nyisir-nyisir ketombe aku. Makanya gak nampak. Nah, dan sekarang aku pakai selesan kemarin. Berhubung rambut aku kan berminyak banget. Sesan tuh gak ada busanya. Gak ada busanya itu sesan dulu. Dia tuh gak ada busanya. Jadi tuh aku pakai sampo yang biasa dulu untuk supaya hilangin minyaknya gitu. Dan berhubung kebetulan banget suami aku, dia ada beli sabun. Ini sabun merek Summer. Ini sabun merek Summer guys. Suami aku tuh beli di perbatasan. Pas waktu itu dia pikir murah kan, murah jadi segede ini loh. Berapaan ya? 40-an tau kan segede ini kan. Ini murah. Terus ada free ini lagi. Sabunnya yang 250 ml. Terus dia juga ada free ini. Ini free sampo. Ini free samponya nih. Dia taruh di sini. Ini free samponya. Ini sampo Summer juga sih, sama ini mereknya Summer juga. Ini itu aroma lavender. Aroma lavender bisa dilihat kan? Aroma lavender samponya sama. Aku coba ini juga, jadi combine gitu sama selesan. Ini buat yang kemarin rambutku yang berminyak. Ya lumayan harum juga sih guys, sama bentuknya tuh kayak gel gitu. Kayak gel gitu bentuknya. Kayak gel gitu. Ini harum juga sih. Aku coba, tapi mungkin gak tahu karena rambut aku yang terlalu berminyak atau apa ya. Atau mungkin tanganku kena minyak rambut aku atau apa. Ini juga gak banyak busanya loh guys. Kayak gak banyak busanya. Tapi setelah pakai sih asiknya lumayan lah. Kayak mungkin hampir, aku sih belum, baru pakai sekali sih. Jadi belum tahu gimana kan. Mungkin hampir sama kayak sampo biasa juga sih. Tapi aku gak tahu ya. Kita coba aja nih, siapa tahu dengan ini kan sebenarnya sih ini bukan buat itu sih, bukan buat ketombe, ini buat cleaning dan strong toning untuk bersih dan untuk kekuatan rambut aja gitu. Tapi aku coba kan, siapa tahu kan, siapa tahu cocok buat ketombe aku yang melekat. Nah ini kalau kalian mau coba beli, tapi aku nggak tahu sih supermarket sini ada jual atau enggak ya. Aku juga nggak tahu, aku belum cek sih. Nah, kalian mau coba juga boleh nih, tapi nggak tahu aja nggak di sini. Ini soalnya belinya di perbatasan yang kucing, nanti anak kucing itu loh. Kayak gitu guys, nggak berguna kan guys? Kayaknya terasa kayak nggak berguna ya. Kayak aku siapa gitu kalau kasih tahu kalian sampo-sampo gitu. Aku cuma kasih tahu sih guys, siapa tahu kalian butuh gitu kan. Siapa tahu cocok gitu. Yaudah guys, aku cuma ini aja mau kasih tahu aja sampo ini, tapi aku belum ada hasilnya. Siapa tahu kalian mau, kalian cocok. Okay. Jangan lupa apa yang biasa guys, jangan lupa di subscribe, like, comment, share videoku yang tidak berguna ini ya. Semoga semua lancar ya guys, semoga aku cocok pakai sampo ini dan semoga kalian bisa
Siapa tahu bisa ketemu ini supermarket, kalian juga cocok pakainya. Oke guys, thank you ya. Semoga semua baik-baik. Kasih ya. Bye-bye.